Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan mencoba satu alat yang sangat berguna sekali, yaitu fire starter atau pematik api. Nah, pematik api yang gambarnya bisa teman-teman lihat, ini adalah pematik api yang biasa dibawa kita ke alam bebas, ke hutan atau ke kebun ketika kita tidak bisa membawa korek api standar. Nah, ini sangat berguna sekali karena kalau korek api bisa rusak, bisa basah atau bisa hilang diambil sama teman. Nah, kalau ini walaupun basah lembab masih bisa digunakan untuk menghasilkan api untuk membakar. Nah, biasanya fire starter ini terbuat dari bahan magnesium dan fosforesium. Jadi ketika digesekkan dengan besi akan menimbulkan percikan api dan cukup kita dekatkan dengan bahan yang mudah terbakar, misalnya tisu. Nah, ini akan saya praktekkan untuk menyalakan api dengan fire starter yang seperti ada di gambar tadi. Nah, itu digesek-gesekkan seperti itu, bentuknya sama kan, digesekkan sampai menimbulkan percikan, dan di bawahnya saya kasih alat tisu hanya satu lembar saja. Cukup beberapa kali gesek, api sudah menyala dan bisa untuk menyalakan sesuatu. Hati-hati, jangan main api karena Anda bisa terbakar. Tinggal kita seruput kopinya. Mantap. Nah, itu kawan-kawan cara menyalakan fire starter. Yuk. Mantap.